Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Kita berada di Sapon setelah membeli cilok dan membeli apa tadi, rujak. Kita sekarang ke tempatnya Mas Remedon. Remedon. Nah, Mas Remedon ini asli Banjarnegara ya. Betul. Wah, ini jualan dawet ayu dan estape yang tentu saja memberikan suasana yang beda dengan dawet biasa yang dawet dari cendol dari anu. Ini kelihatannya kita memang memerlukan es dawet ini untuk pelepas dahaga di siang hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan tanya pada Mas Remedon ini untuk jualannya ini sudah mulai kapan, yuk, terus jualannya jam berapa sampai jam berapa, buat dagangannya gimana, kemudian kalau dia bersama anak istri tidak, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini Mas Remedon baru melayani pembeli. Ini gerobaknya jelas ini, kalau di Sapon mudah sekali untuk dilihat. Nah, ini jalan yang ke utara itu ke arah Sentolo. Ini bendungan Saponnya yang di sisi kanan. Kemudian ini masanya di bawah pohon turi atau apa ya? Bawah pohon turi. Dan ini gerobaknya juga khas. Es dawet ayu dan es tape. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira di siang hari, terutama di Sapon ini kan suasananya panas. Membeli dawet atau es tape ini menjadi sesuatu yang saya kira jadi sangat hebat, sangat luar biasa. Pasti rasanya nyes. Dan ini Mas, ya Mas apa, Mas Remedon ini nanti kita akan tanya. Mas, ini mulai jualan di sini sejak kapan ya Mas? Sudah 1 tahun ini Pak. Sudah 1 tahun ini bersama anak istri atau sendiri? Anak istri. Oh, anak istri ya. Tinggalnya di mana? Daerah Sapon. Oh, juga di daerah Sapon. Nah. Terus ini jualannya sejak jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Jam 9. Oh, berarti memang jam 5 itu semua sudah anu ya. Sudah ya. Pulang, termasuk yang tadi jualan apa? Lotes sama yang jualan cilok itu ya. Ini tapi ini masih agak pagi, jam 9 sampai ya, dengan jam 5. Ini harganya per satu porsi berapa ini Mas? Yang es tape berapa? Es dawetnya berapa? Es tape 4.000. Oh ya. Es dawet 3.500. Es dawetnya 3.500. Oh, kenapa harganya jadi beda? Beda, kadang harganya bahan baku. Iya, harganya ya, bahan baku. Kalau gulanya pakai gula apa, Mas? Campur sekarang, Pak. Oh. Aren sama Jawa. Oh, gula aren sama Jawa. Jawa. Oh, berarti tidak pakai gula pasir ya? Enggak pakai. Oh, enggak pakai. Enggak berarti pakai. Memang jadi anu. Ini putranya berapa, Mas? Dua. Terus istri? Istri satu. Di rumah ya? Di rumah ya? Oh ya. Berarti membantu menyiapkan. Ini bahan-bahannya, Mas. Untuk tiap hari belinya dari mana? Bahan baku tapenya, bahan tape, baku dapet. Kadang pasar. Oh, ada ya? Di pasar ada. Mana itu? Kadang Brosot. Oh ya. Iya, kadang Brosot. Nah, terus lain waktu mungkin di tempat pasar mana yang ada? Kadang lagi? Mangiran, Pak. Oh iya. Mangiran, Pasar Kliwon. Nggih. Iya. Tadi ini satu porsi ini, satu gelas ini ya, Mas? Iya. Oke. Nah, ini kan ada juga sedotan, ada fasilitas yang lain. Ya. Termasuk tempat duduk kelihatannya juga. Ini tempat duduk warung atau apa? Warung. Ini. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi bisa digunakan ya? Ya ini jadi tempatnya agak sejuk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa datang ke sini di siang hari, nanti ya, untuk pelepas dahaga. Sambil istirahat, santai, saya kira membeli es dawet ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang wah harus dihindari, tapi ini memang makanan, minuman yang memang ya, wajib kita beli, karena ini nanti kalau beli pada masyarakat di apa, masyarakat umum yang dia punya usaha, itu kan berarti membantu mereka untuk lebih berdaya, membantu mereka menyemangati untuk terus bekerja, menghidupi keluarga, mensejahterakan keluarga sehingga anak-anaknya bisa sekolah. Amin. Bisa apa, menjaga kesehatannya. Amin. Tetap terus bisa mengikuti program-program pembangunan dari pemerintah. Amin. Terima kasih ya Mas atas informasinya. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pembeli es tape sama es dawetnya Mas Remedon. Ini salah satunya nih. Kelihatannya ini dari jauh. Mas siapa Mas namanya Mas? Pinda Pak. Mas Pinda dari Purwokerto. Ini nyoper truk yang bawa pasir. Ini terlihat di samping ini. Ini saya mau tanya kaitannya es yang dijual oleh Mas Remedon. Ini kira-kira rasanya gimana? Seger ya Pak. Oh seger, istimewa. Kalau harganya mahal nggak ini? Kalau harga terjangkau ini. Oh tetap terjangkau ya. Dan berapa kali udah beli di sini? Udah sering sih. Oh, udah sering ya berarti. Oh ya, berarti memang rasanya enak ya. Pemain lama sebenarnya. Nah, kalau dengan dawet lokal memang agak beda rasa atau mungkin apanya? Ya, ini kenyal ya.
Oh, anu ya, lebih kenyal ya. Dan ini mungkin, wah ini kalau satu gelas mungkin nggak cukup ya. Makasih mas apa tadi? Mas Winda atas testimoninya. Ibu sekalian, demikian beberapa hal tadi. Ini yang jualan es tape sama es dawet ini Mas Ramadan ya, dari Banjarnegara. Jauh Banjarnegara itu jauh, tapi dia semangat untuk bekerja di sini dan tampaknya jualan es ini juga bisa menghidupi keluarganya. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, kalau ke Sapon, belilah esnya Mas Ramadan, es dawet dan es tape yang jualannya di sisi kanan jalan atau di sebelah barat jalan. Dekat bendungan Sapon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.